yang nyuruh nyari ke bawah siapa? Ayo Dit, kita cari yang duluan lari siapa? Gua. Gua yang duluan lari. Langkah lu yang gede, bukan masalah larinya duluan siapa, yang lari duluan gua. Wah, ini setannya. Tolong ambil buku kayak dia dong. Kok ngeselin nih? Hello, what's up guys? Ya, hari ini di tanggal 31 Desember ini gue mau camp ke Bukit Moko. Jadi rencananya bakal berangkat jam 7:30. Moga aja gak ngadat. Sekarang aja udah jam 7:15. Ini gak ada kabar. Jadi nanti itu di sana bakal ya ada cara camping lah, makan-makan. Tapi berangkatnya habis gue sholat isya. Dan sekarang gue mau sholat isya dulu. Ketemu lagi nanti. Udah. Boom. Gue udah selesai sholat isya. Ya ternyata gak jadi ngecamp. Jadinya ke Bukit Moko. Jadinya nih. Wah. Benernya males sih, tapi ya pada gabut akhir tahun baik ikut lah. Oke, sekarang gua mau packing sambil nungguin si Adit. Katanya si Adit udah lewat pastor, udah lewat ya, lebih dari pastor. Jadi kita tunggu aja si Adit datang. Ya, pada gabut lah. Oke. Boom. Udah siap. Jadi tinggal pergi. Ini mau ke kosan teman, baru ke lanjut ke Bukit Moko. Oke, Jason. Boom. Sekarang udah. Aku jelas sama teman-teman. Soalnya kepala aku juga sakit. Ini juga nggak pasti. Ya udah, kalian tega ninggalin Ici sendirian di sini. Di acara Hima. Kau cek aku dulu. Mau di hobi nggak? Lagi cerah. Iya. Santai lah Kang. Santai kali, lu sadar kamera. Dan yang gua bingung, ngapain di Bukit Moko? Ngapain bang kita di Bukit Moko? Biasa, hunting. Boker! Sembarangan. Tapi ya juga. Boker! Iya, kalau lu habis makan pasti boker. Yoi, lu lah, kelihatan ga di kamera? Parah tuh, sakit deh. Itu rasis, habis. Dia beleg lah. Ya Allah, ini dibantuin dia satu lagi di shelter di. Seneng lah gue hari ini. Gue balik ya. Ya udah sana. Lu gimana? Bentar lagi mau berangkat. Ya jam men. Jam 9 lah. Tunggu. Mau men? Boom. Kos-kosan sekarang. Yo. Kita tuh mau ke Moko ya. Ini tuh tahun baru tapi gak jadi-jadi. Nih bang. Lagi apa bang? Putih banget sih Nurul. Nurul kok putih banget. Iya dong. Coba. Bang, gece bang makannya. Kasihan anak orang. Ini lagi. Ini baru. Oh iya bener. Kak, masuk vlog. Iya vlog. Di atas dingin gak ada yang meluk. Iya anjir. Ada pohon. Ada pohon. Lu pohon. India-Indiaan gitu ya. Ngomong. Ih capek ngomong mulu. Itu ngomong. Percuma kalau banyak ngomong kalau enggak ada buktinya anjir. Anjir apa sih baper banget. Ya Allah, aku kira isi hari sini. Apa? Aku kira isi hari sini. Sekarang udah mau berangkat. Apa sih ini di sini deh? Mas, ingat kan jalan ke sekolah? Sekolah, Wak.
Moko langsung. Lewat gang. Gua enggak pernah ke Moko. Banget sumpah. Nanti kalian bisa lihat video. Mungkin di videoin enggak? Di videoin enggak? Iya, pokoknya kalian bisa lihat di video itu macetnya seperti apa. Enggak ada kita nanjak. Ada nasi goreng. Nanjaknya itu tuh kayak gini dan macetnya tuh kayak gini. Gila enggak sih? Ada yang motornya overheat. Oke, kita muter balik terus abis itu kita diarahin gitu kan. Jangan dibayin aku teh. Jalan yang enggak tahu apalah namanya. Udah naik. Overheat juga. Ini yang bawa motor. Nget. Abis lemes lah gitu. Terus sekarang dia lagi tiduran. Ngerembet kesini. Ke dia. Ya Allah. Ini tahun baru benar-benar mengesankan. Dan yang parahnya ada yang hilang tadi. Nih. Ini udah hilang 2 kali loh. Ini cemas. Udah orang yang paling cemasin siapa? Yang bikin akulah kita pemecahnya. Di, yang bikin gaung enggak ih. Yang nyuruh nyari ke bawah siapa? Ayo Dit, kita cari yang duluan lari siapa? Gua. Gua yang duluan lari. Langkah lu yang gede, bukan masalah larinya duluan siapa, yang lari duluan gua. Nih. Yang lagi pada tepar. Ini doang dia tepar. Oh. Udah pucet. Serius lu. Gua pucet. Matanya hilang. Ini yang tadi udah mau mati. Dia udah pucat. Belum. Lancarin ya. Ini yang motor yang ngeselin juga. Ini yang ngeselin. Minta diantar. Ini anak baru. Dan sekarang udah jam 8 menit lagi tahun baru. Hah? The best. 8 menit lagi tahun baru, the best pokoknya. Pokoknya ini perjalanan anak rantau yang lagu-laguan pengen jalan ke bukit. Ya pokoknya gitu lah, gila mengesankan banget. Tapi ini baru jam 2.53. Gue baru pertama kalinya tau keluar malam. Tau gak? Tadi keren gak? Ini si Tommy doang. Aku pengen nangis lagi waktu kehilangan si Zulfa. Coba si Tami itu bagaikan ayah aku, si Zulfa bagaikan ibu aku. Kalau mereka hilang, nggak tahu ya. Kalau ada yang pernah main Dread Out? Gak pernah keluar di tahun baru. Kalau ada yang pernah main Dread Out? Ini jalan ceritanya kayak Dread Out. Tapi asli aku ngomong out ke abang aku. Tapi bedanya gak ada setannya. Ngomong ke abang aku, bilangnya kayak gini. Abis tahun baru, langsung pulang, jangan nginep. Abis itu, ada cewek gak pergi, berapa orang? Iya, aku bilang 6 orang, aku pak sama si Tami coba. Kalau abang ngeliat vlog ini, benar nih, ini cewek nih. Halo, Ker. Tuh, dua lagi tuh. Tuh. Itu dua lagi pas menang. Tahu enggak? Aku tuh dibilang sama bapak paling malam jam 10. Aku enggak ngerit, enggak ngebaca. Aku mah ya main. Aduh, astagfirullah. Nih makan dari SD baru ini. Coba bayangin, tadi nyari si Tami, mau pingsan rasanya, ya Allah, mau pingsan. Ya kan,
Ya kan, Riz? Mau pulang. Ya kan, capek banget kan. Ya, hari ini aku kembali ke Riz. Jam 2 lebih 2 menit. Balik ke DU. Jangan lupa tiket. Habis kegiatan yang melelahkan. Ini rencananya kamu jam belum ada bintang jatuh. Mau cari itu. Belum ada bintang jatuh pokoknya intinya. Aduh, kasih. Cari jodoh di mana? Bukit Moko gak jadi. Ya ampun, pakai cari jodoh emang gue sedih. Kasih ya kalian. Ini orang hilang yang bikin orang panik. Orang lagi. Ini pacarnya orang hilang. Ini astagfirullah, ini apa? Tambah ya? Tambah ya? Ini gue. Salah. Ini gue. Ini motor nih mana? Hai Teh. Bintang kedua. Hai. Ini sih ada bukit, tapi belum sampai ke bukit bintangnya. Yeah. Kasian juga ya si yang siapa? Single tadi. Oh, yang single tadi. Iya, pokoknya dia enggak menyampaikan wish-nya di bukit bintang, tapi ya udahlah. Parah. Tapi semoga aja 2017 resolusi dia tuh benar-benar tercapai, dapat jodoh. Oke, dapat jodoh ya Ren ya. Si Sue. Tetap aku sampai di DU. Atau di nomor 2. Lihatin. Setelah lama perjalanan. Akhirnya kita enggak jadi ke Moko. Akhirnya kita enggak jadi ke Moko dan jadinya ke alun-alun. Aku bawa ini dari Moko. Enggak bohong-bohong, aku yang bawa lah. Bodoh amat. Hah? Boker. Gue yang bawa. Oh. Sekarang mau ke alun-alun. Boom. Paling dari sini. Bingung gak? Ya, kita nyampe alun-alun. Kita enggak nyampe Moko. PA-an. Ya kan tadi udah dibilangin dari alun apa? Dari tempatnya Bang Re. Terus tas orang putus. Jis lah baper. Deket subuh lah. Sumpah? Jam berapa lah? Jam 3 lebih 24. Ah, setengah jam lagi lah. Mantep. Bentar lagi. Sekarang ada di alun-alun kota Bandung. Kenapa? Di mana, Pak? Alun-alun ngapainnya? Ini hey, sini dong. Lo harus bawa tongkat. Lo lah. Sambil jalan. Gua bawa. Kita matiin. Jus. Gak bisa jadi host. Sini. Yo, main. Ayo tuh. Biar dia jadi host. Di mana, Dit? Host. Lagi di mana, Dit? Lagi di masjid gede. Masjid gede. Gedenya sih gimana? Hah? Gedenya. Segini. Masalah. Lihatin orang-orang yang tidur. Jadi bici kan? Enggak. So sad. I'm so sad. Gak mau subuh tau. Masa? Kemana sih? Korei. Kemana? Makan apa? Mau makan? Makan sampah. Anjay. Kalau makan di sini tuh ada apa? Bayangin sampai subuh. Tidur itu mitos. Tidur hanya orang lemah. Biasa sih, demi nirmana aja sampai enggak tidur. Biasa. Siapa gara-gara paling sianan? Dia nanya. Siapa yang cinta pada nabinya? Siapa? Siapa? Apa sih? Siapa? Tanya. Siapa? Mau makan di mana? Siapa ya? Tadi tuh karena ada gak sibuk kan ntar pagi tuh jadi pada buka meren. Gak sibuk heeh. Ke Subang udah nyampe memang. Vlog dulu, foto-foto dulu biar gak sia-sia. The best 2017 the best. Itu resolusinya Maria. Apaan sih lu? Resolusinya udah dapet. Yang ukuran video. Ya, kok kayak TKP sih pakai masker mana? Ditutup. Tersangka. Buronan dicari tunjuk jalan ini. Emang si gondrong ribet ya. GPS-nya gabut. Tahu enggak nunjuk jalannya tuh gabut. Dia nunjukin jalan itu Jonas, jadi enggak tahu arah tujuan hidup. Ya iyalah enggak bakalan bisa makan coba. Dasmu.
Yang ngejak. Siapa yang ngajak? Emang the best banget mau. Udah dibilang. Aku kan nanya mau kemana, Bang Arun. Udah iya. Enggak, aku mau iya ya. Baul, Regis 24 jam kan? Coy. Enggak. Ini banyak Regis sih. Hah? Ada. Ayo. Bocornya mana? Ya Allah, jauh-jauh ke sini enggak mau. Kenapa bilangnya nggak dari tadi? Pas kita udah bilang mau ke alun-alun, kenapa nggak protesnya dari tadi? Iya. Nggak ada jawab. Ya seenggaknya protes. Nggak ada jawab. Tadi ngajuin ke kosan kan? Kalau kamu berarti ke kosan kan? Tolong ambil buku dia dong. Kok ngeselin nih? Jadiin cover ya. Jadi cover ya. Kita lihat ngeselin, bocah ngeselin. Meleng dikit tuh tendang. Si Sue tuh. Ini jadi cover deh. Gak sih bagus ini sih. JJG, jalan-jalan gabut. Jalan-jalan subuh. Ini setan ya. Anjir, gue Alim. Hai, nama gue Nurul. Gue dari Tangerang. Mau ucapin apa buat siapa? Hah? Mau ucapin Iqbal juga? Gue gak suka Iqbal. Aku gak ngasih pesan buat warga para bangsa Bekasi. Ras nyadar, Bekasi. Nyadar. Temen gue juga dari Bekasi tau. Ras. Nyadar. Bekasi lu lahir di mana, Pak? Ya Allah, kasihan gua. Ya Allah, kasihan gua. Ada cahaya kok kenalin ke sini. Anjir, kena banget ini. Namanya siapa? Hai, gue lo. Titip salam ya buat Iqbal. Love you. Ciao. Ini vlognya berapa menit, Riz? Bentar kan yang kanan ini. Si Sue.